A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد حضرين جماعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman kepada Allah, dan Allah memberikan kita hidayah untuk berjalan sesuai dengan agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bilang nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam? Karena kalau ada iman di dalam diri kita ini, kalau ada iman di dalam hati kita, maka hadirin jamaah sekalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita daripada azab neraka nanti. Tapi kalau tidak ada iman di dalam hati kita, walaupun hanya sedikit, maka hadirin jamaah sekalian, tempat kita nanti khalidina fiha, kekal selamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, andaikan mereka memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi punyanya itu, Pak, bukan hanya rumah di Jakarta Permai aja, Pak, ya, atau punyanya itu rumah di Galaksi atau Pondok Indah, bukan. Tapi dia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Wa mithlahu ma'ahu. Ya, setelah dia punya satu bumi ini, kemudian dia punya satu lagi bumi yang sama seperti bumi yang kita tempati ini. Wa mithlahu ma'ahu. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Agar bisa dia gadaikan, ya, min adzabi yaumil qiyamah, dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ma tuqbila minhum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diterima. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu untuk mencari-cari hidayah. Ya. Dari lahir Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang Islam. Ya. Bahkan banyak mungkin di antara kita yang lahir dari keluarga yang soleh dan solehah. Ya, sehingga keluarga kita itu didik kita dengan pendidikan agama. Ya. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang untuk mendapatkan hidayah Islam ini harus mencari-cari dulu. Ya. Keliling-keliling dulu, menjadi ateis dulu, ya, kemudian baru dia mendapatkan hidayah Islam. Seperti Ustaz Felix Siau, ya, pernah dengar ya Ustaz Felix Siau? Sebelumnya dia pernah Kristen,
ya, kemudian ateis, ya, kemudian karena mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia jalan hidayah yang benar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kata Allah, walaupun di dunia ini didewa-dewakan, ya, dipuja-puja, disanjung-sanjung, ya, tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti yaumil qiyamah tempat mereka itu adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka tidak bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah saya bilang tadi nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Nikmat kita beriman dan beragama agama Islam. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat agama, maka sebagaimana tema kita pada hari ini adalah apa kewajiban kita terhadap agama Islam ini? Ya, apa kewajiban kita terhadap agama Islam? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kewajiban kita terhadap agama ini ada 3 hal. Ya, paling tidak kewajiban kita terhadap agama ini ada berapa, Pak? Ada 3 hal. Yang pertama, belajar agama. Kewajiban kita yang pertama, belajar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Wajib menuntut ilmu. Baik, ya, nanti wajibnya ini dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ya. Ada ilmu yang hukumnya itu fardu ain, ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya. Ada ilmu yang hukum menuntutnya itu fardu ain. Artinya setiap kita wajib memiliki ilmu tersebut. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan fardu ain? Ya. Yang pastinya ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ini adalah ilmu tentang akidah yang benar, yaitu hukumnya fardu ain, harus punya akidah yang sahihah, yang benar. Jangan sampai kemudian hadirin jamaah sekalian, kita punya semangat ibadah, semangat ibadahnya tinggi, tapi kemudian akidahnya menyimpang sehingga ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidah kita ini menyimpang daripada jalan kebenaran. Sebagaimana orang-orang Khawarij, ya, orang Khawarij tahu, Pak, ya, orang Khawarij itu ibadahnya kalah, Pak, kita, Pak. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau kita melihat ibadahnya orang Khawarij itu, kalian akan malu melihat bacaan Al-Quran kalian dan solat malam kalian terhadap mereka. Solat malamnya kuat, baca Qurannya juga kuat, ya, tapi kata Rasulullah SAW, mereka itu keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Karena kenapa? Akidahnya menyimpang. Mereka mengatakan orang yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, orang yang tidak sama dengan pendapat mereka, yang tidak mau menegakkan hukum Allah dalam tanda kutip dengan pemikiran mereka, maka mereka ini kafir, boleh dibunuh. Dan hasilnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban daripada kekejaman mereka tidak sembarangan. Siapa itu? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dibunuh oleh Ibnu Muljam, ya, seorang Khawarij. Ya. Bahkan mereka itu kan ngincernya itu 3 orang, ya, dalam sejarahnya itu. Yang diincar itu Muawiyah, Amr bin As, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Tapi Amr bin As dan Muawiyah gagal, enggak berhasil. Yang berhasil mereka lakukan adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Ibnu Muljam ini hadirin jamaah sekalian, di zaman Umar pernah diutus oleh Umar untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada satu kaum. Karena dia ini hafiz Al-Qur'an, ahli qiyamul lail. Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, karena akidahnya menyimpang, mereka itu bawa pedang kemana-mana, yang enggak sesuai pendapatnya penggal pokoknya. Ya. Punya slogan-slogannya tuh indah. Ini slogannya orang Khawarij, ya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagus enggak, Pak? Bagus. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, berkaitan dengan perkataan orang-orang Khawarij, inil hukmu illa lillah, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qaulul haqqi yuradu bihi batilun. Kata-katanya benar,
tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Ya. Kata-katanya inil hukmu illa lillah bagus, tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Maka hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kita punya semangat ibadah yang tinggi tetapi akidah menyimpang, kemudian ya keluar daripada ajaran syariat Islam ini. Itu hukumnya fardu ain. Kalau enggak punya ilmunya wajib belajar. Ya. Atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Yang enggak punya ilmu wajib belajar. Tentang membaca Al-Qur'an, ya, wajib belajar, Pak. Ya. Jangan gara-gara dibenarkan. Nah, ini kadang salah ya. Kita suka memahami disalahkan, bukan disalahkan tuh, Pak. Dibenarkan, ya. Bacaannya salah, kita malas jadinya mau belajar Al-Qur'an. Ya, wajib harus belajar. Kalau enggak mampu, terus belajar, ya. Sampai akhir hayat kita. Ya, selalu belajar menuntut ilmu agama. Maka hadirin jamaah sekalian, ada ilmu yang hukumnya itu fardu ain, ada ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Ya, kalau yang fardu kifayah, biasanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ini itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu informasi teknologi, itu semuanya hukumnya fardu kifayah. Kalau orang Islam sudah diwakilkan oleh beberapa orang Islam menuntut ilmu tersebut, gugur kewajiban kita. Ya. Ada yang belajar ilmu kedokteran, sudah gugur. Ya. Atau ada yang belajar informasi teknologi, gugur. Tapi kalau tidak ada satu orang pun orang Islam yang belajar ilmu-ilmu tersebut, semua orang Islam ikut berdosa. Ya. Semua orang Islam ikut berdosa. Enggak ada satu pun orang Islam yang pakar informasi teknologi, semua orang Islam ikut berdosa. Karena nanti informasi dan teknologi kita, IT kita dikuasai oleh orang kafir. Ya. Atau misalnya tidak ada orang Islam yang ya, jadi dokter. Semua dokter kita orang kafir semuanya. Ya. Maka semua orang Islam ikut berdosa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Boleh diwakilkan, tapi kalau tidak ada satupun yang melakukannya, semuanya kita ikut terkena dosanya. Jadi hadirin jamaah sekalian, menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib. Baik itu yang hukumnya fardu ain atau yang hukumnya adalah fardu kifayah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar ya fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia itu pulang. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak nih yang dengan niat ikhlas datang ke masjid ini, masyaallah ya, masjidnya penuh ya, indah ya. Datang kita dengan ikhlas ke masjid ini, ikhlas hanya untuk menuntut ilmu agama ya, fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kita ini pulang ya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ustaz ya, namanya darajat itu naik ke atas ya. Kalau diangkatnya itu ke atas apa, darajat. Kalau turun ke bawah darokat ya, tidak disebut dengan darajat tetapi apa, darokat. Maka hadirin jamaah sekalian, orang yang menuntut ilmu ini akan dimuliakan oleh Allah. Contoh nih Pak ya, contoh. Banyak tidak Pak, kira-kira orang yang siap mati atau rela mati bersama-sama dengan para pejabat? Ada mungkin ya, tapi saya rasa tidak banyak ya. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian, biasanya pas waktu menjabat aja dekat ya. Kalau sudah gak menjabat lagi, udah ditinggal ya. Jadi presiden misalnya, dekat semuanya. Atau jadi gubernur, semuanya dekat. Tapi kalau sudah enggak menjabat lagi, ya sudah ditinggalkan satu-satu, meninggalkan. Ya, apalagi sudah ketangkap KPK. Pura-pura enggak kenal semuanya, Pak ya.
Tapi hadirin jamaah sekalian, banyak tidak orang yang siap mati berjuang bersama-sama dengan para ulama? Banyak hadirin jamaah sekalian. Indonesia ini bisa merdeka karena perjuangan siapa? Perjuangan para ulama. Kita lihat aja di Padang ada siapa namanya? Tuanku Imam Bonjol, itu ulama. Dia belajarnya di Mekah Al-Mukarramah. Pulang ke Indonesia, berdakwah, dakwahnya diterima oleh masyarakat, berjihad melawan para penjajah. Tuanku di Penegoro, Bapak Sultan di Penegoro, Tuanku di Penegoro dari Yogyakarta. Juga seperti itu para ulama, para santri-santri. Berjuang hadirin jamaah sekalian, bersama dengan santrinya, bersama dengan umatnya ketika itu, dengan umat Islam ketika itu, untuk membebaskan tanah Indonesia ini daripada tangan penjajah. Maka hadirin jamaah sekalian, diangkat derajatnya para ulama itu. Orang siap rela mati bersama-sama mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengusir para penjajah, dan Islam dan Indonesia ini bisa merdeka disebabkan oleh perjuangannya para ulama. Disebabkan oleh perjuangannya para ulama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah saya suka bilang khususnya kepada ibu-ibu gitu Bu ya. Kalau misalnya ada anak yang pengen belajar masuk pesantren, dukung. Alhamdulillah sekarang ini Masya Allah pesantren sudah berkembang pesat. Tidak sebagaimana zaman dulu. Jangan hadirin jamaah sekalian, kita suka kebalik. Kalau ada anaknya pintar, cerdas, nak nanti kamu masuk ITB nanti kamu masuk UI bagus sih masuk ITB, enggak ada masalah itu semua. Tapi hadirin jamaah sekalian, jangan sampai juga nanti kalau anaknya bebel, anaknya susah diatur, kemudian bilang, awas loh, gua masukin pesantren. Jadi hadirin jamaah sekalian, pesantren tempat nakutin anak. Sehingga yang masuk pesantren anak-anak yang susah diatur. Akhirnya di pesantren selesai juga enggak, benar juga enggak, keluar juga bingung. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena setengah-setengah kita. Karena pesantren itu bukan tukang sulap. Kalau kami dulu di Gontor diajarin oleh kiai kami, pesantren itu bukan tukang sulap. Orang masuk pesantren pasti baik semuanya, belum tentu. Bisa jadi dia menjadi baik, bisa jadi dia tidak baik. Namanya pesantren, banyak orang di situ. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kemudian kita ini kebalik. Kalau anaknya susah diatur baru mau masuk dimasukin pesantren, ke pondok. Tapi kalau anaknya pintar-pintar nggak mau. Maka hadirin jamaah sekalian, insya Allah Allah muliakan orang-orang menuntut ilmu ini. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban kita yang pertama apa itu? Belajar agama. Wajib kita ini menuntut ilmu agama. Kalau kita enggak punya ilmunya, wajib belajar. Wajib. Kalau kita lihat hadirin jamaah sekalian, perjuangan para ulama-ulama kita dulu dalam menuntut ilmu agama, Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu hafal Al-Quran di umur 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Yang kita mungkin 7 tahun masih belajar Iqra. Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz. Umur 9 tahun hadirin jamaah sekalian sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Hafal, bukan baca aja Pak. Hafal beserta dengan sanad-sanadnya. Ini kitab Al-Muwatta ini termasuk yang luar biasa karangan Imam Malik, karena dia termasuk kitab hadis pertama sebelum Bukhari, Muslim yang lainnya, itu sebelumnya adalah kitab Al-Muwatta. Bahkan kalau kita meneliti kitab Al-Muwatta itu ada namanya di dalam kitab Al-Muwatta itu silsilah dahabiyah, silsilah emas. Kenapa disebut dengan silsilah emas? Karena jaraknya pendek. Dari Imam Malik, kemudian ke Nafi', Nafi' ini gurunya Imam Malik, Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman berapa orang tuh? Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi', Imam Malik. Silsilah dzahabiyah, silsilah emas. Karena sanadnya yang begitu pendek sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta.
Atau misalnya Imam Nawawi rahimahullah, ya, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab apa? Arba'in Nawawi, ya, pengarang kitab Al-Adhkar, pengarang kitab ya Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, Majmu' Syarhul Muhadzab itu kitab induk mazhab Syafi'i di dalam fikih, ya. Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Saya cuman pernah lihat aja, Pak, bacanya sih dikit-dikit aja, paling buka-buka, ya. Itu saya lihat 23 jilid, Pak. Ya, ada yang pernah lihat enggak Majmu' Syarhul Muhadzab? Ya, kalau kita lihat di perpustakaan biasanya, ya dulu di Ma'had itu ada kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab, 23 jilid hadirin jamaah sekalian. Ya. Kitab besar, ya, kitab induk dalam mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i itu Majmu' Syarhul Muhadzab. Hadirin jamaah sekalian, kita tahu umurnya, ada kitab lagi Syarah Sahih Muslim, yaitu juga ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadirin jamaah sekalian, ya, Imam Nawawi itu umurnya enggak panjang, Pak. Ya. Umurnya itu 45 tahun meninggal dunia. Ya, kita berapa yang sudah lebih di atas 45? Banyak. Ya. Itu Imam Nawawi umur 45 tahun meninggal dunia, hadirin jamaah sekalian. Ya. Saya rasa, Pak, saya rasa enggak tahu. Kita baca kitabnya aja mungkin belum tentu selesai. Ya, umur kita ini. Baca kitabnya Imam Nawawi saja mungkin belum tentu selesai. Beliau di umur yang singkat itu bisa menghasilkan kitab-kitab yang banyak. Bahkan Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj itu Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, itu dianggap oleh para ulama hadis sebagai kitab Syarah Sahih Muslim terbaik. Itu Syarah Sahih Muslim. Ya. Kata para ulama, hadirin jamaah sekalian, Imam Nawawi nulis Syarah Sahih Muslim tidak pakai referensi. Artinya apa? Semua ditulis oleh Imam Nawawi dari hafalannya. Jadi Imam Nawawi menulis kitab itu, dia hafal hadisnya, semua hadis dalam Sahih Muslim itu dia hafal, dan dia hafal sanadnya. Baik sanad intinya atau sanad tambahan. Sanad inti itu apa? Sanad daripada Imam Muslim sampai kepada Rasulullah. Atau sanad tambahan. Sanad tambahan itu dari Imam Nawawi sampai ke Imam Muslim. Jadi dia dengar dari siapa? Dari gurunya, gurunya ke siapa? Gurunya ke siapa sampai ke Imam Muslim, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana para ulama dulu sungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu dan dimuliakan oleh Allah. Sampai sekarang Imam Nawawinya sudah meninggal, tapi namanya Imam Nawawi masih kita sebut terus. Ya. Kitabnya masih kita pakai, kita pelajari. Ya, bermanfaat untuk umat Islam secara keseluruhan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang pertama yaitu belajar agama, ya. Karena belajar agama ini hukumnya wajib. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua di dalam agama ini adalah mengamalkan agama. Ya. Apa, Pak? Mengamalkan agama. Kata pepatah Arab, ini enggak ada hadisnya, pepatah Arab saja. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nah, ini anak pondok biasanya hafal kalau mahfuzat, ya. Atau belajar di mana? Belajar, ya. Di pesantren atau sekolah belajar itu biasanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buahnya. Ya. Coba kita lihat ada pohon mangga. Ya, enggak berbuah. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Ya, ada tapi sedikit. Paling untuk teduh doang kalau lagi panas. Tapi kalau pohon ini berbuah, manfaatnya banyak. Ya, kita bisa ambil, kita makan. Kalau banyak bisa kita kasih tetangga. Ya, bahkan kalau banyak lagi jadi kebun, kita bisa jual, dapat keuntungan daripada ya, kebun tersebut. Seperti itulah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bermanfaat untuk diri dia dan bermanfaat untuk orang lain. Maksud mengamalkan ilmu itu adalah dia mengamalkan, ya, dia praktekkan ilmunya ini dan dia ajarkan kepada orang lain, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan ilmu ini, ya. Untuk mengamalkan ilmu ini butuh yang namanya iman. Ya. Karena kenapa? Kalau ilmu tanpa iman, ya. Bisa jadi hadirin jamaah sekalian, kita jual ilmu kita hanya untuk kepentingan dunia. Kalau kita punya ilmu, ilmunya banyak, gelarnya profesor, doktor, mungkin, ya.
tapi enggak punya iman, imannya tipis, maka bisa jadi kita jual ilmu ini hanya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan fulus saja. Dulu, ini dulu Pak, saya enggak tahu ya, saya masih kecil, cuma dengar-dengar cerita aja. Ada katanya seorang kiai, Bapak tahu enggak dulu itu namanya SDSB. Tahu enggak SDSB Pak? Ya, togel. Ya, SDSB. Jangan-jangan ada yang pengalaman juga nih. Tebak-tebak nomor ya, SDSB. Ya. Haram jelas togel itu judi. Ya. Hadirin jamaah sekalian, ada orang kiai zaman itu yang pernah mengatakan SDSB itu halal. Jelas ini haram, para ulama berbicara keras ketika itu. Ya. Ada seorang kiai yang mengatakan SBSB itu halal. Ya, Masya Allah. Pakai dalil lagi. Wah, namanya kiai pakai dalil. Dalilnya apa? Karena di zaman Rasulullah itu, kata dia, judi di zaman Rasulullah itu wajhan biwajhin. Ya, saling menghadap. Ini bandarnya, ini yang main judi. Nah, kalau sekarang ini beda. Bandarnya di Singapura, kita main judinya Jakarta. Jadi beda, kata dia, halal SDSB itu. Masya Allah, wal'iyadubillah, kita berlindung kepada Allah. Begitulah kalau ilmu tidak dibarengi dengan iman. Maka ilmu ini bisa kita jual untuk hanya kepentingan dunia kita saja, hadirin jamaah sekalian. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi iman kita, semakin mudah kita mengamalkan agama. Kalau iman kita semakin tinggi, semakin mudah kita mengamalkan agama. Saya kasih contoh. Ini contoh Pak ya. Enggak ada di hadisnya, enggak ada. Ini contoh saja. Saya mencontohkan iman di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita ini seperti watt listrik di rumah kita. Ya, bapak-bapak punya rumah kecil, ya, listriknya 900 watt. Ya. Kira-kira kalau di rumah itu ada 3 lampu sama 1 kipas angin, cukup enggak, Pak? Cukup, bisa jadi lebih, ya. Tapi coba, ya, kita beli AC, beli kulkas, ya, nggak cukup. Ya, beli apa namanya rice cooker, dispenser, nggak cukup. Ya, maka harus ditambah daya biar alat elektronik di rumah kita itu bisa hidup. Ya, dari 900 menjadi 1.300 watt. Oh, ternyata nambah lagi, nambah microwave, oh, nambah AC 2. Cukup nggak 1.300 tadi? Enggak cukup lagi. Tambah daya lagi menjadi 2.200. Kalau sudah 2.200 bisa tuh AC 2 bisa nyala, ya microwave bisa nyala. Hadirin jamaah sekalian, kurang lebih seperti itulah iman di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita. Kalau iman kita ini cuma 900 watt, susah mengamalkan agama. Ya. Kalau imannya itu rendah, cuma 900 watt, susah untuk mengamalkan agama. Sholat zuhurnya dia kesorean. Sholat asarnya dia kesorean, cuman sholat subuh dia yang kesiangan. Telat semuanya Pak ya, maghribnya telat, ya, isanya telat, jangankan baca Quran, ya, jangankan hadir majelis ta'lim. Untuk mengamalkan agama itu berat. Ya, sholat Jumatnya khotib sudah selesai, khotib baru dia datang. Ya, ngobrol, enak kalau datang duduk, dengerin, enggak ngobrol dulu di depan. Ya. Karena kenapa? Imannya masih rendah, 900 watt. Coba kalau imannya meningkat. Iya. Misalnya kalau dalam listrik tadi 1.300 misalnya. Maka dengan akan mudah dia mengamalkan agama. Sholatnya berjamaah 5 waktu ke masjid. Iya. Kemudian ditambah lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ditambah dengan baca Quran, zikir harian. Iya. Nambah lagi imannya. Iya. Makin mudah lagi dia mengamalkan agama. Ya, sholatnya bukan hanya berjamaah di masjid, tapi menunggu waktu sholat. Jadi belum azan, tadi saya lihat sudah banyak di sini. Ya, belum azan maghrib, sudah banyak duduk. Ya. Sholatnya di sop yang pertama, sop yang paling depan. Ya. Berusaha untuk selalu mengamalkan agama. Sholat sunnahnya bukan hanya qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, ya, sedekahnya, ta'alimnya. Ya. Dengan mudah dia mengamalkan agama ini karena kenapa? Imannya sudah meningkat. Hadirin jamaah sekalian, kalau para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu imannya sudah los. Tahu Pak los Pak? Ah, kalau los itu rumah kita dilosin, ya kira-kira gimana? Pakai apa aja muat? Ya, pakai AC yang besar-besar, pakai apa gitu ya?
muat karena apa namanya listriknya sudah di lossin. Para sahabat itu seperti itu, imannya sudah loss. Artinya apa? Kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, enggak pakai tanya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Maka kita akan melihat hadirin jamaah sekalian, ya, di dalam infak contohnya. Contoh para sahabat dalam infak fisabilillah. Kita pernah mendengar ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan apa? Separuh hartanya. Ya, di dalam ini kejadian di dalam perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu perang yang sangat berat karena jaraknya jauh, lagi musim paceklik. Ya. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk memberikan infak-infak terbaiknya. Ya. Umar setengah, ya. Abu Bakar seluruhnya. Ya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ketika itu dalam kejadian yang sama di dalam perang Tabuk ini berinfak dengan 300 ekor unta beserta dengan perlengkapannya. Ya. Ya, infaknya berapa? 300 ekor unta, ya. Kalau kita ini coba kita kali-kali ya. Kalau satu unta itu 30 juta, ya. Misalnya kalau sapi kan 20. Taruhlah unta 30 juta. Dikali 300 berapa, Pak? 9M. Sekali infak. Ya, sekali sedekah 9M. Ada enggak yang pernah infak segitu, Pak? Belum ada ya kita ya. Ya. Belum lagi perlengkapannya. Ya, maksudnya kurmanya, gandumnya yang ada di dalam unta-unta tersebut, ya. Yang bersama dengan unta. Bahkan hadirin jamaah sekalian ditambah lagi oleh Utsman bin Affan dengan 1000 dinar emas. Ya, ketika perang Tabuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, wahai Utsman, ma yadurruka ba'da hadza?" Wahai Utsman, tidak ada satu orang pun yang bisa mencelakai kamu setelah hari ini. Ya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mantu kesayangan Rasulullah. Ya. Dan dia memiliki apa? Julukan Dzu Nuraini, yang memiliki dua cahaya karena dua anak Rasulullah dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Bahkan kata Rasulullah, kalau saya punya satu lagi anak perempuan, akan aku nikahkan lagi sama Utsman. Ya, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu kisah ini berkaitan dengan bagaimana perjuangan para sahabat, ya, imannya para sahabat. Ada kisah seorang sahabat namanya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Suatu saat, ya, di Madinah ada seorang anak yatim, Pak, ya, yang memiliki rumah. Ya, dia punya rumah. Rumah ini pengen dipagar, ya, oleh anak yatim ini. Ternyata di depan rumahnya ada pohon kurma milik anak yatim milik tetangganya. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, anak yatim ini minta kepada tetangganya untuk diberikan satu pohon kurma ini untuk dia karena dia ingin memagar rumahnya. Ternyata tetangganya ini tidak mau memberikan satu pohon kurma ini. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, anak yatim ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya rumah, pengen aku pagar. Tapi ada pohon kurma milik tetangga aku sudah minta, enggak mau diberikan. Akhirnya Rasulullah yang mendatangi si Fulan tadi, tetangganya, dikatakan, wahai Fulan, berikan satu pohon kurma ini untuk anak yatim ini, sebagai gantinya engkau akan mendapatkan satu pohon kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan apa? Motivasi. Ya Rasulullah, berikan satu kurma, pohon kurma ini dapat ganti satu pohon kurma di surga. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa kata tetangganya ini, tetap juga dia enggak mau memberikan pohon kurma itu. Ya, padahal sudah diberi motivasi oleh Rasulullah. Ya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ketika itu sabda Rasulullah ini didengarkan oleh seorang sahabat. Namanya adalah Abu Dahda radhiyallahu anhu. Maka Abu Dahda kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bisa membebaskan satu pohon kurma ini untuk anak yatim ini, apakah aku juga akan mendapatkan satu pohon kurma di surga? Kata Rasulullah, bala ya Abu Dahda. Ya, benar wahai Abu Dahda, kalau kau bisa bebaskan ini, engkau akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya Abu Dahda datang menemui si Fulan, tetangganya si yatim ini. Ya, wahai Fulan, kata Abu Dahda, kamu tahu siapa aku? Kata si yatim, kata si tetangganya ini, wahai Abu Dahda, siapa yang tidak kenal dengan engkau orang di Madinah ini?
Ditanya lagi oleh Abu Dahda, wahai fulan, kamu tahu tidak bagaimana kebun kurmaku? Karena ternyata hadirin jamaah sekalian, kata kebun kurmanya Abu Dahda ini adalah kebun kurma terbaik yang ada di Madinah. Jadi kurmanya banyak, bagus, ada sungainya, ya, kebun kurma terbaik. Ya. Kata si fulan ini, wahai Abu Dahda, siapa orang di Madinah ini yang tidak tahu bagaimana kebun kurma kamu? Karena bagaimana kebun kurmanya Abu Dahda ini adalah kebun kurma yang sangat indah, hadirin jamaah sekalian. Ini bukan satu kebun. Ya. Kata Abu Dahda radhiyallahu anhu, wahai fulan, berikan satu pohon kurma ini untuk anak yatim ini, sebagai gantinya engkau akan mendapatkan seluruh kebun kurma yang aku miliki. Masya Allah, satu pohon kurma diganti dengan satu kebun kurma terbaik di Madinah. Maka karena yang dilihat oleh tetangganya ini dunia, ya, dia dapat untung besar, wahai Abu Dahda silakan ambil ini. Ya, sebagai gantinya engkau berikan pohon kebun kurma kamu untukku. Ya, boleh silakan. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Dahda radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dahda, wahai Abu Dahda, aku sudah mencium wangi kurmamu di surga nanti." Jadi Rasulullahnya masih di dunia, Abu Dahdanya masih di dunia, tapi wangi kurmanya Abu Dahda radhiyallahu anhu sudah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah sekalian, diulang-ulang terus oleh Rasulullah, "Ya Abu Dahda, aku sudah mencium wangi kurmamu di surga nanti." Maka Abu Dahda gembira hatinya. Akhirnya Abu Dahda berlari kemudian menuju kebun kurmanya. Ternyata di kebun kurma tersebut masih ada anak dan istrinya. Akhirnya dipanggil oleh Abu Dahda, "Ya Ummu Dahda, wahai istriku Ummu Dahda, ukhruji, keluar engkau." Akhirnya keluar istrinya menggendong anaknya yang masih kecil. Dilihat oleh Abu Dahda, anaknya lagi makan kurma dari kurma yang mereka miliki. Diambil oleh Abu Dahda dari mulut anaknya itu, kemudian dilempar masuk lagi ke dalam kebun kurmanya. Maka hadirin jamaah sekalian, istrinya bingung, "Wahai Abu Dahda, apa ini yang kau lakukan? Pertama engkau suruh kami keluar, yang kedua anakmu lagi makan kurma enak-enak, engkau ambil, engkau buang, ada apa ini Abu Dahda?" Maka kata Abu Dahda radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya istriku, kebun kurma ini bukan milik kita lagi." Maka istrinya bingung lagi, "Engkau apakan ini kebun kurma kita, wahai Abu Dahda?" "Sesungguhnya aku sudah menukar ya kebun kurma kita ini dengan satu pohon kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kata istrinya, jawaban istrinya, "Wahai Abu Dahda, sesungguhnya engkau sudah melakukan sebuah perniagaan yang begitu menguntungkan." Jadi hadirin jamaah sekalian, para sahabat itu sahabatnya rela berjuang untuk agama, anak istrinya pun siap berjuang untuk agama. Nah, kalau kita sekarang enggak usah kebun kurma lah Pak ya. Mobil Avanza aja lah satu. Pulang ke rumah ke masjid naik mobil, pulang ke rumah jalan kaki. Nah, kira-kira istri kita di rumah marah enggak Pak? Ya, mudah-mudahan enggak. Hari ini enggak tahu kalau besok. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kok sahabat itu mudah mengamalkan agama? Karena iman dia sudah los, enggak pakai tanya lagi. Ada perintah Allah, perintah Rasulullah, lakukan. Kata para ulama menceritakan sahabat itu, para sahabat itu hadirin jamaah sekalian, dunia dijinjing, akhirat dijunjung. Ya, apa Pak? Dunia dijinjing, akhirat dijunjung. Kalau ada apa-apa dengan akhirat mereka, dengan agama mereka, mereka lepaskan dunia, yang penting akhirat saya selamat. Kalau kita hari ini, ya kebalik, dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Kalau ada apa-apa dengan dunia, kita akhirat lepas, yang penting dunia saya aman. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat Nabi. Kenapa mereka dengan mudah mengamalkan agama? Karena iman mereka begitu tinggi. Enggak pakai tanya lagi. Ada kata Rasulullah surga. Ada sahabat dalam perang Badar, ketika dia lagi makan kurma, makan kurma, kata Rasulullah, "Aku mencium wangi surga di sana." "Wah, wah." Maka Rasulullah berkata, "Kenapa engkau bilang wah, wah?" Kata dia, "Ya Rasulullah, apakah hanya dengan aku terbunuh di dalam peperangan ini aku akan mendapatkan surga?"
Iya, kata Rasulullah. Maka kurma tadi yang ada di mulut dia langsung dibuang. Aku tidak mau telat untuk menuju surganya Allah. Dibuang langsung hadir jamaah sekalian, langsung dia maju ke medan peperangan dan syahid di dalam medan peperangan tersebut. Maka hadir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, ya, mengamalkan agama. Kewajiban kita bagaimana kita bisa mengamalkan agama ini secara sempurna, sebagaimana para sahabat mengamalkan agama ini secara sempurna. Kewajiban kita yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, sebentar, azan Isya jam berapa? Nanti bunyi. Ya. Kewajiban kita yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, apa itu? Memperjuangkan agama, ya. Atau mendakwahkan agama. Ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kalian itu menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. "Wa yuthabbit aqdamakum," dan akan menetapkan kaki-kaki kalian. Maksudnya memberikan kemenangan kepada kalian. Maka hadirin jamaah sekalian, kita ini punya tugas, Pak. Ya. Hidup kita ini bukan, mohon maaf, ya, makan, minum, kerja, punya anak, kemudian anak kita kerja lagi, kemudian habis hanya seperti itu saja, tidak. Tapi kita punya tugas yang mulia. Apa itu? Menegakkan agama Allah. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, maka bagaimana agama ini bisa tegak di dalam rumah kita? Ya. Kalau kita ini sebagai kantor, karyawan kantor, bagaimana agama itu bisa tegak di dalam kantor kita? Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pedagang di pasar, maka bagaimana agama ini bisa tegak di pasar kita? Ya. Kita punya tugas. Ya. Tugas kita itu bukan hanya, mohon maaf, seperti orang kafir. Orang kafir itu diberikan percontohan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Makan, berleha-leha, ya, bersenang-senang sebagaimana binatang ternak bersenang-senang. Tapi kita punya tugas bagaimana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, saya tanya, Pak. Ya, saya tanya. Kalau kita lihat di pelosok, di kaki-kaki gunung, misalnya di mana, di Garut, atau misalnya di apa, Gunung Kidul di Jogja misalnya gitu ya, di kaki-kaki gunung itu kan banyak desa-desa di situ ya, desa-desa terpencil. Coba kita tanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanya orang-orang desa itu, Pak, kamu tahu tidak, dengan orang-orang desa tadi yang tinggalnya di pelosok-pelosok itu akan mengatakan, oh iya, kami tahu, ya, kami suka minum. Ya, ya. Kenapa hadirin jamaah sekalian, ke orang-orang di pelosok tadi tahu? Karena setiap hari iklan di sana. Hadirin jamaah sekalian, kita nggak usah jauh-jauh ke pelosok desa. Ya, kita tanya tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita di dekat-dekat kita sini di Jakarta atau di Bekasi. Ya. Tanya mereka, banyak nggak di antara mereka ini yang tidak paham agama sama sekali? Banyak, Pak. Ya, banyak yang nggak paham agama sama sekali. Bahkan saya punya teman. Ya, kebetulan dosen di dia dosen agama di situ. Hadirin jamaah sekalian, dia cerita saya, banyak mahasiswa dia itu jangankan disuruh sholat, wudhu nggak bisa, Pak. Jangankan disuruh sholat, suruh wudhu nggak bisa. Dia kan dosen agama, ayo kamu praktekkan satu-satu wudhu di depan saya pakai air gitu. Nggak bisa wudhu, apa, Pak, yang mau dibasuh terlebih dahulu? Ya, disuruh wudhu nggak bisa. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan hukum-hukum yang lainnya? Ya. Bahkan ada, saya pernah dengar salah seorang ustaz ceramah khutbah waktu itu, dia pernah bertemu orang, umurnya sudah 40 tahun. Ya. Ada orang cerita kepada si ustaz ini, umurnya sudah 40 tahun. Ya. Yang orang ini cerita, dia setelah umur 40 tahun ini baru tahu bahwasanya babi itu haram. Jadi dari dulu ngapain aja nggak tahu, apa-apa nggak ngerti agama sama sekali. Maka hadirin jamaah sekalian, kita punya tugas mendakwahkan agama ini, memperjuangkan agama ini kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Kalau ada saudara kita belum sholat, suruh mereka untuk sholat. Ya nggak usah ditakut-takutin, nanti kamu kalau nggak sholat, nggak usah begitu. Ya, ajak mereka, pegang tangannya, ayo kita ke masjid sholat berjamaah. Ya, berikan hadiah, ajak mereka untuk hadir dalam majelis-majelis. Itu bagian daripada perjuangan kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu selalu punya pikiran bagaimana menegakkan agama Allah. Ya. Yang dipikiran para sahabat itu bagaimana berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih contoh. Jumlah sahabat Nabi, ya. Jumlah sahabat Nabi secara keseluruhan itu ada 125.000 sahabat Nabi. Ya. Dari mana kita tahu jumlah sahabat Nabi 125.000? Dari jumlah sahabat yang ikut hajjatul wada', yang ikut haji perpisahan, ya, haji wada' itu kan, karena setelah haji wada' berapa bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jumlah sahabat Nabi tadi ada sekitar 125.000 sahabat Nabi. Tapi hadirin jamaah sekalian, coba kita lihat yang dimakamkan di Mekah, ya, ataupun di Madinah, di Ma'la ataupun di Baqi, kurang lebih sekitar 10.000 sahabat, ya, yang dimakamkan di Mekah ataupun di Baqi, ya, di Ma'la ataupun di Baqi, kurang lebih itu sekitar 10.000 sahabat. Kemana yang lain sahabat Nabi yang lain dimakamkan? Ya, ada sahabat Nabi yang makamnya di Syam, ya, di Yordan, ya. Di Syam itu ada sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, makamnya di Syam. Bilal ibn Rabah, makamnya di Syam. Zubair, Mu'az bin Jabal, makamnya di Syam. Kemudian Khalid ibn al-Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, banyak makamnya itu berada di Syam, ya. Ada sahabat yang makamnya di makamnya di Syam. Ada sahabat yang dimakamkan di Mesir. Siapa? Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, makamnya ada di Mesir. Ya. Ada sahabat lagi hadirin jamaah sekalian yang dimakamkan di Maghrib, di Maroko. Ya, Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Maghrib itu Maroko. Kenapa disebut Maghrib? Maghrib itu barat. Ya, karena kenapa? Ujung baratnya benua Afrika itu Maroko. Jadi kalau Bapak ke Maroko tinggal nyebrang aja itu. Ya, sampai Spanyol nanti. Ya, kalau kita dari Maroko nyebrang pakai kapal, ya kayak kita Batam Singapura gitulah. Ya, itu nyebrang sampai ke Spanyol. Ada makam sahabat di Maroko. Siapa namanya? Walid ibn Uqbah radhiyallahu anhu. Makamnya ada di Maroko, ya, Maghrib. Ya. Bahkan ada sahabat yang makamnya di Turki. Di Istanbul. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, ya, seorang sahabat yang sangat mulia yang kemudian menginfakkan, ya, rumahnya untuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Nabawi. Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Hadirin jamaah sekalian, makamnya ada di Turki, di Istanbul, karena dia selalu terinspirasi dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha, kata Rasulullah, ya, ketika bercerita tentang pembukaan Konstantinopel, ya, pembukaan Konstantinopel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pasukan adalah pasukan ketika itu dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin ketika itu. Maka setiap ada peperangan menuju Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari selalu ikut, Pak. Ya. Bahkan di umur yang sangat tua, umur 85 tahun, ikut jihad ke sana. Ya. Hadirin jamaah sekalian, sudah di akhir hayat, dia sudah mulai sakit-sakitan, Konstantinopel belum terbuka juga. Maka dia mengatakan, ya, makamkan aku nanti kalau aku meninggal, makamkan aku di pintu gerbang terdekat dengan Konstantinopel. Ya. Karena kenapa? Aku ingin mendengar derap pasukan kuda terbaik yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin jamaah sekalian, ternyata ketika Muhammad Al-Fatih mampu membuka Konstantinopel, dicari ada makamnya. Sekarang makamnya ada di Istanbul, di Turki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat semuanya meninggalkan Mekah dan Madinah. Ya. Padahal hadirin jamaah sekalian, Rasulullah bersabda, ya. Kata Rasulullah, salat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? 10.000 kali lipat. Ya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Apakah sahabat enggak ngerti nih pahalanya salat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Enggak mungkin sahabat tidak mengerti. Tapi kenapa mereka, para sahabat itu, keluar meninggalkan Mekah dan Madinah, ya. Kemudian meninggalkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena ada pahala yang jauh lebih besar daripada salat di Masjidil Haram ataupun salat di Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat At-Taubah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, aj'altum siqayatal haji, kata Allah. Apakah kalian jadikan siqayatal haji, memberikan minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, kaman amana billah, sama seperti orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari-hari, wa jahada fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. La yastawuna indallah, kata Allah, enggak sama di hadapan Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Artinya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat meninggalkan Mekah dan Madinah, meninggalkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena ada pahala yang jauh lebih besar lagi daripada hanya salat di Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram. Apa itu? Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Disebabkan dakwah para sahabat inilah, maka seluruh jazirah Arab masuk Islam. Bahkan benua Afrika di zaman Umar itu kan sudah sepertiga dunia. Ya, sampai ke Maroko, sampai ke Iran. Ya, kemudian mulai masuk ke Syam sudah habis, Mesir sudah habis. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Semua para sahabat berlomba untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar ada pahala yang sangat besar, yaitu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, kita punya tugas yang sangat besar, mendakwahkan agama Allah semampu kita. Ya. Kalau kita mampunya di rumah kita, tegakkan agama Allah di rumah kita. Kalau kita mampunya hanya ayo ngajak orang ke masjid, ajak manusia ini ke masjid, hadir dalam majelis ta'lim semampu kita. Ya, yang penting adalah kontribusi kita terhadap agama Allah. Apa kontribusi kita? Ya. Apa perjuangan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan nanti hadirin jamaah sekalian, kalau nanti ada orang yang ya iri atau itu biasa, itu sunnah perjuangan. Ya, Pak ya. Itu sunnah perjuangan. Kalau kita main bola, Pak. Kalau pemain bola itu, yang disalahkan itu penonton atau pemain? Pemain. Penonton cuma nonton doang. Wah, enggak benar tuh strikernya. Ya, enggak benar tuh apa namanya? Apa belakang tuh apa? Back kipernya, kipernya atau backnya enggak benar tuh, cuma nyalain aja penonton. Iya. Tapi suruh main juga belum tentu bisa. Ya, cuma nyalain doang. Iya. Hadirin jamaah, tapi kalau nanti menang yang dapat piala penonton apa pemain? Pemain. Penonton sih nonton aja. Ya. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita ini berjuang untuk agama Allah, Allah akan berikan pahala kita begitu besar. Ya. Maka kita punya tugas ya yang sangat besar, apa itu? Memperjuangkan agama Allah. Dan hadirin jamaah sekalian, kalau kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah, itu bukan untuk orang kita dakwahi. Ya, jangan kita suka salah hanya untuk orang yang kita dakwahi, tapi kalau kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah, itu untuk diri kita. Ya, kayak saya nih ngasih tausiah, nasihat misalnya pada hari ini. Ya, itu bukan hanya untuk bapak-bapak, Pak, tapi untuk diri saya. Karena mulut saya ke telinga saya lebih dekat daripada mulut saya kepada telinga bapak-bapak. Jadi saya menasihati diri saya sendiri. Dan hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa qulu qawlan sadida, kata Allah, katakanlah qawlan sadid. Ya, para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan qawlan sadida, qawlal haqqi, kata-kata yang benar, mengajak manusia kepada Allah ini dakwah, mengajak manusia kepada wa qulu qawlan sadida, katakanlah kata-kata yang benar. Apa janji Allah kepada orang yang selalu mengatakan kata-kata yang benar? Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amalan-amalan kita. Jadi kalau kita dakwah mengajak manusia kepada Allah, Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka hadirin jamaah sekalian, ya pada kesempatan ini kita mempunyai paling tiga kewajiban terhadap agama. Yang pertama apa itu? Belajar agama. Yang kedua apa itu? Mengamalkan agama. Yang ketiga memperjuangkan agama. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.